Boleh kita nantikan jalannya pertandingan di set yang kedua. Kita nantikan kali bersiap-siap di sana nomor 9 ada sang setter seorang Herman Sacat. Kita nantikan kali ini satu umpan ada tujuan. Boleh diberikan seorang Herman angkat diberikan terima sang libur Ros. Keren. Kali ini bola pertama diberikan seorang Pak Ros poin. Akhirnya pecah telur, satu gol. Dan selamat penyelenggakan Lepaus, angka diberikan. Begitu kencang kali ini Herman satu bola kuit. Ada seorang Black, ning-nang. Hey, apa yang terjadi kali ini? Poin diberikan oleh Nazwama Calengka. Kali merubah menjadi 2-0. Balik kita lihat nampaknya ada Pak Ros. Siap-siap disana teman-teman sekedar seorang waris satu camset. Begitu kencang nampaknya 12 angka kepada Black Wakrus Ahmad Turin. Keren kali ini Turin. Nampaknya wah bobong. Maksudnya kali ini poin kembali. Mereka nasional dengan 3 mal Wakrus. Balik bersiap-siap angka diberikan. Lampau bagi panjang kali ini 1 camset. Lakukan seorang Pak Ros kali ini poin. Pertiga angka menjadi 1-3 dan 1-3 ada berubah. Diterima Pak Ros Ahmad Turin. Poin kali ini begitu luar biasa seorang Turin. Pertiga angka namanya menjadi 4-1. Herel siap-siap di sana. Gagal karena satu service bola pertama yang dilakukan seorang Herel. Poin kembali berpindah menjadi 2-4. Kali ini 2-4. Nomor 11 Wakrus gagal. Kali ini penerimaan bola berikan oleh Pampas. Kali ini poin kembali berpindah menjadi 3-4. Angka diberikan kali ini sasat ada Ahmad Iman. Gagal kali ini seorang Iman. Satu penerimaan bola yang kurang begitu maksimal. Kali ini Nasya 5-8 ada kode angka sudah diberikan. Lampau bagi berpanjang dari Pak Jamset berikan seorang Purin kali ini 4-5 untuk Pampas. Berat 1-2-3 angka diberikan ada 12. Kali ini ada 12 penampaknya sedikit melebar dari suatu ancaman. Lakukan seorang bebas selain poin. Kembali bebas dua macam yang menjadi 6-4. Ada Dodi diterima seorang Turin. Oh, bebas Iman. Gagal kali ini poin. Kembali diberikan Nazwa Majalengka menjadi 7-4. Kapten Dodi angka diberikan diterima seorang Black. Kali ini ada Arif. Satu penerimaan yang kurang begitu baik namanya Kapten Dodi. Poin berpindah menjadi 5-7. Ada Arif balik bersiap-siap lakukan sudah. Oh Tuhan, terlambat begitu panjang. Kali ini Arif balik poin berpindah menjadi 8-5. Ada Herul angka diberikan diterima seorang Arif. Ada Iman satu bola kuit nampaknya diberikan seorang Iman poin kembali berpindah menjadi 6-8. Balik Iman diterima seorang Bobo dari Betotek begitu menawan dari lompatan di atas rata-rata ganti Pudin mendapatkan poin dalam menjadi 9-6. Naswa ada Ahmad diterima seorang Black. Balu satu upaya tubuh diberikan oleh Soleh. Poin kembali berpindah namanya menjadi 7-9. Herman sudah diberikan kali Ahmad umpan Wakrus Pudin. Satu balas yang begitu baik nampaknya dengan seorang Bobong. Rasa mencuri-curi poin kali Nasra baru mendapatkan poin menjadi 10-7. Lalu kita lihat nampaknya seorang nomor 9
ada Wak Ros dari bersia-sia angkat jumpsuit. Ada Wak ini rebus sama pelanggan kalau Wak Ros. Poin kembali berpindah menjadi 8-10. The Ros kembali bersia-sia di sana angkat. Rating diberikan kali ini ada Bebong. Akhirnya Pudin kali ini poin kembali berpindah menjadi 11-8. Kita lihat di sana ada Kiri Ultraman angkat diberikan sat. Ada kali ini satu poin diberikan Nazwan Mandalika menjadi 12-8. Didi angkat diberikan diterima seorang Are. Kembali Are kali ini coba menyerang satu bebas poin begitu baik. Kali ini Pambes dapatkan poin namanya menjadi 9-12. Soleh angkat diberikan ada Ahmad Kudin. Keren kali ini Kudin satu perempatan posisi bola nyerahkan kepada Bebas kali ini poin berikan Nazwa menjadi 13-9 kali ini poin angkat ada Arif Herman ada Black kali ini coba tiba Iman Arif. Keren kali ini Arif rasa mendapatkan poin untuk Pambas S1 kali menjadi 10-13. Mari kita lihat nama ini sana ada Ican, ada Warus, terima Ahmad, Iman kali ini gagal satu penerimaan bola yang kurang begitu maksimal kali ini poin untuk Nazwa Madinaga menjadi 14-10. Kita lihat saja ada kapten dari Sasat. Angka diberikan ada sang libero Ahmad Wakrus. Poin kembali Nazwa Majalengka 15-10. 15-10 nampaknya kapten dari angka diberikan Sasat. Diterima seorang Arif Herman Arif. Poin kali untuk tim Pambes kembali berpindah namanya menjadi 11-15. Ada Arif pemain muda yang hidup dari Pambes sat angkat. Angkat kali ini satu bola pertama diberikan seorang Arif poin. Mali diberikan oleh Nazwa berpindah namanya menjadi 16-11. Ada Herul balik kapal nampaknya Herul poin berpindah nampaknya untuk tim Pambes 12-16 kali ini Iman Jati siap-siap di sana seorang Iman angka diberikan diterima seorang Bobong kali ini Pidi nampaknya sedikit menyentuh pada bibir net poin kembali untuk tim dari Pambes 13-16 nampaknya kali ini ada Iman Jati balik bersia-sia di salah seorang Iman diterima seorang Bobong kali ini Didi lampau begitu teras kali ini atau ancaman balik poin bertambah 14-16 Pambes balik seorang Iman angka diberikan diterima seorang Bobi kali ini Warus hasil mendapatkan poin nampaknya Warus berpindah angka menjadi 17-14. Ahmad sia-sia di sana satu pelatih angkat bergas ada Wakrus poin kali ini Nazwa Majalengka Wakrus 18-14 kali ini nampaknya Nazwa kembali leading 4 angka nampaknya kembali bersia-sia nampak di sana seorang Ahmad diterima seorang Arif kali satu tipu diberikan Ahmad oh kali ini Herman poin nampaknya berpindah jadi 15-18 dinantikan saja oleh bermusulan ada Herman ada Ahmad Wakrus mana kali sana kali ini gagal satu penguasa kalau berada di pertahanan dari Pambes 19-15 kali ini Wakrus kali bersiap-siap di sana seorang Wakrus plotting diberikan ada Iman kali ini poin kembali diberikan oleh dari Pambes sore kembali berpindah angka menjadi 16-19.
Douglas kembali bersiap, siap angkat diberikan saat terus. Kali ini satu upaya yang kurang begitu maksimal Wak Rus. Poin kembali bertambah menjadi 17-19. Ada Douglas sedikit menarik napas kalian angkat saat terima sang libur oleh Ahmad. Ada Padang kembali poin nampaknya pindah angka ke nampaknya menjadi 17-20. Di Ultraman angka diberikan diterima seorang Arif, angka melebar kali kembali Arif, poin diberikan untuk Pampas. Begitu luar biasa di sana mencoba majar 18-20. Kembali kita nantikan di sana ada Mang Soleh, angkat Mbak Rus, diterima Ahmad melebar satu bola variasi quick nampaknya, angka diberikan Mbak Rus. Kali ini poin nampaknya diberikan kepada Herald. Berpindah angka nampaknya menjadi 21-18. Kita lihat di sana ada Koyi, Cobra, angkat. Ada Black, kali off Arif. Angka diberikan lebar saja nampaknya satu serangan. Masih kepada Douglas. Belum bisa mengejar kali ini satu ancaman Nasrul Majalengka. Malu poin diberikan menjadi 22-18. Mang F. Kecil lagi. Kembali kita nantikan di sana nomor 2, nomor 6 bersia-sia di sana seorang Koyi, angka diberikan diterima seorang Soleh. Ada Arif, satu jump set begitu menawan kali ini poin akhirnya didapatkan oleh Pantes 19-22. Mari kita lihat ada Ijan diterima Wak Rus, Ahmad Deden. Maksudnya seorang bobong, angka diberikan ada Arif. Poin kali diberikan Pantes 22-22 kali ini nampaknya. Mari bersia-sia seorang Ijan. Mana gadis sana, angkat ada Wak Rus, Ahmad lebar kali ini angka diberikan Kapten Brody. Angka diberikan Ahmad kali ini mencoba memberikan satu menyerang bola ada Arif. Sedikit menyentuh pada bibir net nampaknya pemain Nasra poin. Akhirnya mencoba mengejar Pambes 21-22. Kembali kita lihat di sana nomor 4 ada Ijan bersiap-siap angka diberikan diterima seorang Wak Rus melebar kali ini ada Bobi Minang Minang. Satu dan tiga ada Iman. Poin kali notem dari Pamper menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Kembali kita lihat ada Ijan diterima Wak Rus angkat saat satu variasi rakyat diberikan seorang hero point akhirnya untuk Nazwa 23-22. Kembali ada Kapten Dodi jamsot diberikan lama begitu telah sekali ini dari poin akhirnya berpindah menjadi 2-3 pada poin. Bersia-sia di sana diterima seorang bobang angkat harus poin kali ini satu poin yang begitu berarti Nazwa Majalengka menjadi 2-4-2-3. Kembali kita nantikan di sana ada Herul bersiap-siap angkat saat diterima seorang Arif ada 12 masih bisa dihalangi.
poin akhirnya berhasil dari set yang kedua. Luar biasa kali ini.